Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di lapangan Kebon Sari dan hari ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman atau apa yang saya pelajari tentang DJI Spark. Kali ini yang ingin saya bahas adalah masalah RTH atau Return to Home. Di DJI Spark ini ada beberapa macam sistem RTH. Kebetulan setting RTH saya di set di 30 meter. Jadi sistem RTH pertama di DJI Spark ini adalah ketika dia jarak antara drone dengan remote itu kurang dari 20 meter, maka dia ketika kita tekan tombol RTH, dia akan landing di tempat. Jadi bukan kembali kepada home point. Namun jika jarak drone dengan remote itu lebih dari 20 meter, misalkan 21 dan seterusnya, dia akan melakukan RTH dengan cara misalkan pada saat itu jarak saya 21 landing. Meter atau 25 meter dengan ketinggian stop 10 landing. Meter. Maka ketika saya tekan tombol RTH, dia akan naik di 30 meter. Jadi 30 meter ini adalah setting RTH saya. Jadi ketika jarak maksud saya ketika drone di bawah 30 meter, dia akan naik dulu ke angka 30 meter kemudian kembali ke home point. Namun sebaliknya jika ketinggian itu lebih dari 30 meter, maka dia akan RTH pada jarak maka dia akan RTH pada titik ketinggian tersebut. Jika ketinggian itu lebih dari 30 meter, misalkan jarak saya itu 50 meter dengan ketinggian 40 meter, maka ketika saya tekan tombol RTH, maka dia akan kembali di ketinggian 40 itu menuju home point. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak screen recorder dari video saya ini. Jadi saya melakukan beberapa macam lokasi ketinggian dan jarak. Nah, nanti kalian bisa mempelajari sendiri bagaimana sistem kerja RTH pada DJI Spark. Oke. Demikian sharing pengalaman dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di vlog berikutnya. Go home. Landing. Stop landing.
home. Landing. Stop landing. Landing. Stop landing. Landing. Stop landing. Go home. Landing. Stop landing. Go home. Stop going home.
home. Stop going home. Go home. Stop going home. Go home. Stop going home. Low battery warning.